teman-teman. Udah melewati sungai. Lalu, mengawali hari Sabtu kemarin, guguran lava pijar terlihat jelas terus terjadi ke arah curah Hobokan. Pemandangan tersebut terlihat sangat jelas dari dusun Kampung Prenteng, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Pada catatan Sabtu pagi, dalam 24 jam terakhir, tercatat 54 kali gempa letusan, 4 kali gempa guguran, dan 18 kali gempa hembusan. Warga pun diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km di jalur buangan kawah untuk menghindari korban. Menjelang pukul 3 sore, terpantau getaran terjadi namun belum bisa dikonfirmasi apa yang menyebabkan getaran tersebut. Pada pukul 14.50, warga penambang pasir di aliran Das Mujur dan Curah Kobokan diimbau segera naik dan menghentikan. Sebelum kita beranjak ke topik yang ditanyakan, perkenalkan kami dari teman-teman paguyuban Kakang Senduk. Dan siapakah Kakang Senduk itu? Paguyuban Kakang Senduk ini merupakan paguyuban duta wisatanya Kabupaten Ponorogo. Nah, kenapa kok tiba-tiba malam-malam ini bisa-bisa tampil di jalan Hos Cokroaminoto dan bergabung ke seluruh masyarakat Ponorogo? Jadi ceritanya, teman-teman paguyuban Kakang Senduk ini kan kebetulan lagi open donasi lah istilahnya. Ada charity concert untuk teman-teman yang sudah kita ketahui terdampak oleh Gunung Semeru. Nah, aku harap pertunjukan malam hari ini yang kita sajikan adalah bisa memberikan semangat dan donasi dari teman-teman dan khususnya seluruh masyarakat Ponorogo untuk bisa mendonasikan lah apapun itu, baik itu berupa uang ataupun sesuai apapun yang diharapkan oleh teman-teman. Yang penting niatnya ikhlas, kita akan bantu untuk salurkan ke teman-teman yang terdampak. Thank you.